membersihkan mainan hewan buas yang diantaranya adalah sebagai berikut. Apa aja sih? Mana ya? Wah, ini teman-teman. Ini hari ini singa. Wah, ini yang pertama mau dibersihin sama Fitoy. Wah, ini singa teman-teman, si raja hutan. Bersihin pelan-pelan. Mainan ini sudah hampir sebulan tidak dicuci teman-teman. Oh my god. Kali ini Fitoy mau membersihkan ya, ke satu singa. Masukin ke yang hijau deh. Nah, harimau. Nah, yang kedua adalah harimau harimau juga. Raja hutan sama-sama mangsa atau pemakan daging. Yang ketiga cita kulit bah. Jadi cita ini teman-teman cita kucing hutan atau cita sama dia juga pemakan daging. Ya, taruh. Yang keempat, kuda zebra. Ini dia kuda zebra nih, lihatin ke teman-teman. Tuh, kuda semua dibilang. Nah, cuci ya. Tuh, kan jadi bersih lagi kalau dicuci mah. Jerapah. Tuh, jerapah adalah hewan berleher panjang, warna kulitnya totol-totol atau bintik-bintik. Tuh, jadi bersih lagi. Coba, lihat tuh. Oh iya. Nah, selanjutnya kuda nih. Tunggu dulu. Kuda nih, ini sebenarnya hewannya cukup besar juga teman-teman, seperti kerbau besarnya. Namun di sini hewannya bentuknya kecil, padahal aslinya adalah hewannya besar ya, mulutnya juga besar menganga. Dan yang terakhir adalah ular kobra. Sama dengan tempat cuciannya warna merah nih teman-teman. Hewan ini hewan melata, sangat berbisa karena mempunyai bisa yang mematikan untuk menyerang lawannya. Coba lihatin deh mana kepalanya. Atau bisa disebut juga dengan olai ikan apa? Ular sinduk. Nah, udah bersih ya. Teman-teman, mainan yang tadi ada di sini semua sudah dicuci bersih. Ini jadi kincong deh. Nah, teman-teman, terima kasih sudah melihat. Salam Pak Fitoy. Dadah.